Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hobi. Jumpa lagi bersama dua putri ya. Untuk kali ini kita review depan rumah aja karena ini hari Jumat, mudah-mudahan jadi berkah ya. Jadi Jumat yang berkah. Hari ini sangat mendung sekali. Dari tadi malam itu memang cuacanya kalau untuk di lokasi saya tempatnya di Cilandak ya, ataupun Wonosobo, dari tadi malam itu hujan terus sampai sekarang masih gelap banget itu. Masih gelap, masih berkabut. Nah, daripada bingung mau ngapain ya, kita review aja untuk tanaman-tanaman yang ada ya, karena males untuk keluar rumah. Kita review tanaman-tanaman yang ada aja. Ini ada ya, ada juga untuk anggrek. Oke, terima kasih buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, jadi kalian wajib banget untuk subscribe biar tidak ketinggalan untuk video-video menarik berikutnya tentang tanaman hias ya. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung review aja ada apa aja sih di depan rumah ya. Oke, ini di depan rumah ada Begonia ya, ada tapak macan, ada salju, ada juga lainnya ya, ada tapak kucing, ada juga polkadot ya, ada ya. Oke, buat teman-teman yang minat dengan Begonia silakan. Nah, ini Begonia juga udah rumbun banget ya, udah rumbun banget. Udah pas buat tampilannya. Mantap ya. Untuk harganya bisa langsung cabai-cabai aja karena saya sebutin pun sangat murah sekali. Jadi untuk teman-teman yang minat silahkan bisa langsung cabri, tanyakan aja langsung untuk harganya. Ada jenis pilo ya, untuk teman-teman yang suka dengan jenis pilo silahkan bisa langsung dicabri. Di sini yang ready banyak itu adalah ekor tupai anggrek ya. Untuk anggrek ekor tupai harganya Rp35.000 aja ekor tupai. Untuk kalian yang minat silahkan untuk ekor tupai. Bunganya seperti apa mas kalau untuk ekor tupai? Nah, kalau pengen melihat bunganya seperti ini ya untuk ekor tupai ya. Nah, biar kalian apa teman-teman itu tahu kalau ekor tupai itu apa, bunganya seperti apa. Nah, ini seperti ekor tupai ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ready banyak. Untuk teman-teman yang suka silahkan bisa langsung menghubungi nomor admin yang ada di bawah video ya. Oke, ini ada jenis lumut ya. Ada jenis lumut tirai ataupun ular koros ya. Ini bagus. Saya tunjukin untuk yang bagusnya ya, seperti ini ya. Bagusnya seperti ini. Nah, dia kayak tirai, namanya lumut ular koros ya. Lumut ular koros. Nah, ini ada dendro. Dendronya apa kurang paham, cuman dia kembang apa bunganya rame ya. Bunganya sangat rame sekali ini. Nah, ini rame banget bunganya. Dan di sini ada ready 3 plant ya, ready 3 plant. Untuk teman-teman yang suka silahkan bisa langsung japri, bisa langsung order. Oke, di sini ada anggrek panda tricolor. Di sini ready ada 3 ya, ada 3 macam. Itu panda warnanya itu tricolor. Oke. Pokoknya untuk kalian yang minat harganya murah-murah, murce-murce, silakan bisa langsung ditanyakan melalui nomor WA yang tertera di bawah video. Oke, ini dia yang namanya Sensifera Twister ya. Nah, ini seperti ini sangat rumbun-rumbun banget ya. Ini kalau yang rumbun 3, rumbun 4 ini di harga Rp150.000 aja ya. Ini 150-an ya. Ini harga Rp75.000, ini masih anak satu. Ini juga harganya Rp75.000. Kalau yang ini Rp150.000 aja. Untuk kalian yang suka silahkan. Ini namanya Sensifera Twister, dia bagus bergelombang-gelombang ya, bergelombang-gelombang. Jadi untuk kalian yang minat silahkan bisa langsung di order
bisa langsung di Japri. Untuk pengiriman ke seluruh Indonesia, untuk lokasinya Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang minat, silahkan bisa langsung menghubungi nomor admin yang tertera di bawah video ya. Oke, tidak ketinggalan pula, di sini ada jenis Big Roy ya. Di sini sangat ready banyak untuk Big Roy. Untuk satuannya 20.000, untuk beli per 10 itu mendapat harga 15 ribuan ya. Untuk satuannya 20.000, kalau mau beli per 10 itu di harga 15.000 aja. Oke, di sini juga ada. Terus saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe gratis, jadi kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik berikutnya tentang tanaman hias ya. Oke, di sini ada jenis Anthurium lestari ya. Ini ada lestari ungu ya. Untuk lestari ungu ini di harga 25-an ya, 25 ribuan ya. Baik yang ungu sampai yang merah itu harganya cuma 25 ribuan saja. Ini juga ada tricolor mini, ini juga di harga 25 ribuan aja. Oke, kita langsung lanjut. Ini ada apa ya? Nah, ini namanya Presiden Mini, Presiden Lipstick Mini. Untuk harganya kita japri-japri aja karena stoknya belum terlalu banyak ya. Ini di harga 80.000, Safari Ungu ya. Safari Ungu 85.000. Nah, ini ada jenis Anthurium Presiden Mini ya. Presiden Mini ini di harga 80.000-an. Nah, ini juga ada Red Cambion. Red Cambion juga 80.000-an ya. Untuk kalian yang suka silakan bisa langsung japri, bisa langsung order. Oke, karena di sini masih banyak banget yang tanian ya. Ini di harga 65.000 ya, White Champion, tapi masih anak ya, masih anak. Nah, ini kita review-reviewnya sedikit-sedikit karena memang yang ready baru sedikit ya. Nah, ini ada Holland Putih ya. Holland Putih di harga 85.000. Silakan untuk yang suka. Ini ada Presiden Corong. Presiden Corong anakan ya, ini di harga 90.000. Untuk kalian yang suka silahkan. Ini bunganya, mature-nya bagus banget nanti gedenya ya. Ini di harga 90.000 rupiah aja. Oke, kita lanjut. Kalau yang rumpunan-rumpunan harganya japri ya. Untuk yang rumpunan-rumpunan seperti ini harganya japri karena saya jualannya yang ekonomis-ekonomis ya. Ini buat bunda-bunda, panda-panda yang suka dengan Anthurium trik apa ini, Nikimos ya, ini harganya ekonomis 25.000 ya, 25.000. Nah, ini bagus-bagus banget lagi berbunga ya. Buat bunda-bundaku silahkan di japri. Oke, kita lanjut. Ini ada tricolor ya. Ini ada tricolor. Ini di harga 50.000-an ya. 50.000-an buat bunda-bundaku silahkan bisa langsung japri, bisa langsung order untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Untuk lokasinya Wonosobo, Jawa Tengah. Oke. Silahkan bunda-bundaku yang pengen order untuk tanaman-tanaman murah-murah ya. Ini di harga 50.000-an saja. Ini untuk tricolor. Mantap ya. Untuk bunda-bundaku silakan dipilih-dipilih ya. Nah, di sini banyak banget sih, cuman untuk yang tidak saya review, untuk yang rumpunan atau yang agak gede silakan untuk harganya japri aja. Untuk harganya japri aja. Ini ada dasi ya. Ini ada Anthurium bunga dasi, udah rumpun-rumpun. Untuk yang minat silakan bisa japri aja. Nah, ini ada corong putih ya. Corong putih juga harganya japri aja. Pokoknya banyak yang japri karena ini ya. Saya nggak sebutin harganya karena agak lumayan ya. Maksudnya di atas 100-an gitu kan. Nah, yang saya tampilkan, yang saya pamerkan ini khususnya untuk yang 25.000-an sampai yang paketan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk bunda-bundaku, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang nonton video ini,
Silakan kalau mau order untuk tanaman-tanaman hias anthurium ataupun keladi-keladian ataupun apa aja, silakan bisa langsung japri, bisa langsung tanya-tanyakan, bisa langsung dinego-nego. Nah, oke. Nanti kita akan spilkan untuk yang rumusan ya, kayak keladi dan bignonia. Oke. Yuk, ini karena mungkin udah lumayan jelas ya untuk anthuriumnya. Ada Tricolor, ada Lestari, ada Safari, ada Mickey Moss, dan ada Holland juga. Silakan untuk bunda-bunda, panda-panda, buat teman-temanku semuanya yang pengen order, silakan untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Untuk lokasinya Wonosobo, Jawa Tengah. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Karena memang tanaman di depan rumah hanya sedikit ya, karena cara penataannya pun kurang. Jadi kita reviewnya cukup segitu dulu. Salam sejahtera, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.